titik kedua. Kedua arahkan lagi. Nah, arahkan lagi. Nah, bisa. Lepaskan. Dia baca sendiri nanti. Nah, baca sendiri, tinggal mencatat saja jarak dan beda tingginya. Bekalan dalam rangka lomba konstruksi. Dengan tujuan yang pertama yaitu, pertama, membekali peserta lomba, baik dari mental maupun teknis. Yang kedua, melihat seberapa jauh kesiapan peserta untuk menghadapi lomba. Untuk itu, di akhir dari lomba ini, fasilitasi ini, tetap kita adakan ranking dari masing-masing provinsi, maksud dari seluruh provinsi ini, Kalimantan ini. Siapa yang ranking satu di bidang, katakanlah jalan, di bidang gedung, dan bidang tukang lainnya ya, itu tetap di ranking, itu tujuannya. Jadi mempersiapkan mereka untuk menghadapi lomba yang real tanggal 6 sampai 7, 8 November, iya sampai 9 ya, 2016 di Jakarta. Kosong aja, yang penting sesuaikan gambar, ini begalnya dua. Yang penting di sini